melawai. Jadi benar lima itu ya Pak? Beberapa diantaranya Menko. Saya berdoa lebih. Tapi kan kita nggak tahu Pak Prabowo maunya berapa kan. Jadi doa saya ya mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara real kepada rakyat Indonesia. Apakah benar Golkar mendapatkan 5 menteri sebagai ganti untuk ketua MPR, posisi ketua MPR diberikan kepada Pak Muzani? Sebenarnya bukan soal ganti mengganti ya, tapi saya meyakini Pak Prabowo tahu benar kondisi Golkar yang banyak berisi kaum teknokrat, ya. Orang yang dalam perjalanan karir politiknya itu ditempa dalam aspek-aspek teknokrasi. Jadi andaikan Golkar dapat banyak menteri, ya bukan karena tukar ini tukar itu, tapi Pak Prabowo mengetahui benar bahwa di Golkar banyak orang dalam kategori zaken sebagaimana yang dikehendaki oleh Pak Prabowo. Pak, izin ke soal lain, ini kemarin sempat bahwa dunia ini maju sebagai masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Sudah ada komunikasi itu di internal Golkar? Di internal Golkar sudah ada komunikasi. Ketua Umum sudah berbicara sama Pak Prabowo, tapi tentu hak prerogatif ada Pak Prabowo. Kita tidak bisa mendahului keputusannya Pak Prabowo, tapi kita sudah identifikasi kader-kader terbaik kita yang siap untuk masuk dalam kabinet. Urusan nanti siapa yang masuk, benar-benar masuk, kita serahkan pada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi salah satunya ini Bumutia masuk menjadi di Kominfo itu. Yang jelas Bumutia dimasukkan dalam daftar yang usulan. Tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang akan menempatkan.